Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kali ini saya akan praktek sederhana kembali, yaitu membuat suara buzzer berbeda. Penggunaannya salah satunya sebagai bel sepeda yang meminta ingin menggunakan IC55. Tapi agar mudah, saya menggunakan LED kedip saja atau RGB LED. Ini akan saya coba kedua-duanya. Tapi untuk penggunaannya bisa kalian pilih yang mana. Perhatikan katoda LED saya gabung. Ingat, ini yang digunakan hanya satu LED saja. Lalu gabungan katoda LED ke positif buzzer. Perhatikan negatif, positif, katoda anoda. Untuk mudahnya saya beri kabel negatif pada buzzer negatif. Karena permintaan menggunakan tegangan 5 volt atau power bank, jadi saya coba dengan 5 volt. Ini juga bisa menggunakan tegangan 12 volt atau 24 volt. Dia negatif input ke negatif buzzer dan positif sumber ke salah satu anoda LED. Sebelum dites, kalian perhatikan skematiknya. Ini khusus 5 volt sesuai yang sedang kita praktekkan. Dan ini untuk tegangan 12 volt atau 24 volt. Hanya kita tambah R1 dipasang secara seri. Besarnya R1 tergantung dari tegangan yang kita gunakan. Misal tegangan 12 volt, maka R1-nya 560 ohm. Bila inputnya 24 volt, maka R1 1,2 ohm. Oke, simple bukan? Kalian perhatikan. Oke, sekian praktek simpel ini. Bila ada kendala, kalian komentar saja, pasti saya jawab. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.